nyamban kado jero ya, supaya mga ini masakan Thailand. Masakan Thailand ya. Orang Aceh masakan Thailand. Yes, yes, masakan Thailand. Robi. Cabai Cina. Terima kasih ya, cabai Chili ya. Chili. Chili je. Agak lari ke. Ya. Kita rembut ni. Okey. Jangan hom. Ha belum ambo. Ambo bae. Dekat tepi. Dia dah mempul tapur nah. Untungan. Nah, bawang Jepang, bawang iya. Mancing ikan ditambak di tepi laut. Sungai Raya. Simpang 4 Sungai Raya, Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia. Ini malam-malam. Jadi mancing, setelah mancing langsung masak ni. Jadi kalau kondisinya seperti ini wajarlah masak ditambak ni. Ntar lagi nanti cari kepiting, masak kepiting. Mantap. Mancing mania, mantap. Ini masakan Thailand. Kebetulan memang chefnya itu pernah 7 tahun tu di Thailand tu. Di bagian badan. Ya. Yeah. Jadi, ya masakan Thailand lah kan. Dan kita pun siap menikmati. Dan enak. Karena tadi siang sudah kita masak juga masakan Thailand. Waduh, enak sekali. Ini dengan kakak putih pasti sedap ini. Mancing mania mantap. Bikin bumbu. Kita lagi proses bikin bumbu masakan Thailand. Masakan Thailand. Rasa aje. Sedap. Dua tepi juga dibuat di rumah. Tan tujuh biasa. Bumbunya hampir jadi ni. Ini lagi proses pepe. Ulek-ulek. Tak ulek terus ni. Ada cabai rawit. Kalau kita tapi di Malaysia ni cili api. Awang-awang. Bawang merah, kunyit. Belum masak aja ini sudah, sudah enak ini sudah. Lidahnya ini sudah melayu ini. Ini asam sunti ini. Okay. Ya, asam sunti, asam Aceh untuk kuah. Kuah masakan Jepang macam Korea. Ya, ini. Enak sekali ini. Biar merata bumbunya. Ada ini baru dituang. Dituang mantap. Ini alatnya dituang langsung ke ikan. Bila ketumpuk je lah tu. Aduk merata. Mantap. Biar enaknya sempurna kan. Taruh ini sekali. Taruh minyak. Taruh minyak makan. Sikit ya.
biar sedapnya bertambah. Sudah proses. Sebentar lagi akan kita taruh di api. Kita masak. Sudah mantap. Sudah cair sedikit. Tahu. Biar masakan wangi, ditaruh bawang potong-potong supaya wangi. Kita taruh bawang. Udah. Langsung kita masak entar lagi nih. Sudah selesai nih. Api lagi siap. Wow. Mantap. Kita siapkan api untuk kita masak. Langsung. Setelah lagi kita tunggu masak, baru kita makan malam di tambak udang. Kita tunggu sebentar lagi ini masak, baru kita makan. Kita mati ya.